kita. Masa muda ini memang yang sangat menyenangkan. Tapi kalau kita salah di dalam hidup kita, bukan menyenangkan, tapi masa muda akan memiliki masa lalu yang membuat hati kita jadi sakit hati. Banyak orang ketika dia dewasa, ketika dia masa muda, bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi kepahitan, sakit hati, dia menyesal dengan apa yang telah dia berbuat dengan masa mudanya. Dan dia tidak bisa kembali ke masa muda, memperbaiki itu. Memang Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengampuni, tapi kadang-kadang kepikir lagi, kenapa sih aku jadi begitu? Biasanya dia wise, bisa menjadi sadar ketika dia mulai masuk usia 30, 40, baru aduh, coba masa muda saya lebih bagus, mungkin saya yang lebih hebat dari sekarang. Itu sebabnya saya ingin melihat saudara bisa melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan, dan aku akan disiapkan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Tuhan akan melewatkan saudara menghadapi masa-masa pubertas. Nah, ada masa puber nggak di sini saudara ya? Masa-masa suka dengan lawan jenis, masa-masa godaan dengan kekayaan, macam-macam saudara. Anak muda sedang mencari jati diri. Kita sedang mencari jati diri. Tapi percayalah, berharaplah kepada Allah. Kalau enggak sanggup, datang kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya. Dan kita akan keluar sebagai pemenang, karena dia sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita baca seterusnya.